Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu di Masjid Bandar Kuala Krai dan juga pencinta ilmu di alam maya, alhamdulillah pada hari ini 11 Zulqa'dah 1445 bersama dengan 2524 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi. Nama kitab kita ni Bahrul Madhi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Syarah kepada Sunan At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam jilid yang kedua, bab solat. Tengok yang ada kitab jawi, masalah 292. Masalah 292. Babu ma ja'a fi tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Itu orang nak. Jadi perbincangan kita ni perbincangan ilmiah, perbincangan akademik. Imam Tirmizi dia bawa kepada kita dua pandangan. Satu pandangan ulama yang tak kuat bismillah, dia baca tapi perlahan. Kemudian satu lagi kumpulan yang baca kuat. Nah, mazhab Syafi'i dia kuatkan pada solat jahri, maka diperdengarkan. Kita tengok dua-dua kumpulan. Masalah 292, bab yang telah datang ia pada menyatakan meninggalkan nyaring dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kumpulan yang pertama ni yang tak baca kuat, baca perlahan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adakah seorang yang sembahyang itu tidak boleh menyaringkan bismillahirrahmanirrahim pada sembahyang nyaring maghrib, isya, subuh, Jumaat? Bolehkah kita nyaring ataupun tidak boleh? Nah, ini persoalan. Persoalan yang kedua, dan bukankah ia bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Al-Fatihah ataupun tidak? Dua persoalan. Maka wahai saudaraku, di dalam masalah-masalah ini amat besar khilaf. Tengok Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala Al-Marbawi, dia bagi awal-awal lagi peringatan kepada kita bahawa besar khilaf ulama dalam isu ini. Isu al-jahru bi bismillah dan isu bismillah itu sendiri masuk dalam Fatihah ke tidak. Kita dengarlah pandangan ulama. Masalah ini amat besar khilaf antara mazhab Syafi'i, mazhab kita, dengan mazhab lain. Kerana mazhab Syafi'i apabila ditinggalkan bismillah di barang mana rekaat sembahyangnya, nasyaya tiada sah sembahyang. Sebab apa tak sah? Sebab dia satu ayat daripada Fatihah, bila tak baca tak cukup. Itu begini. Dan apabila sembahyang pada waktu yang dinyaringkan bacaan, maka dinyaringkan pula bacaan bismillahirrahmanirrahim itu. Inilah pada mazhab kita Syafi'i. Jelahlah yang kita duk amal selama ni, inilah dia punya pandangan. Bismillah mesti kuat bagi pada waktu solat jahri dan dia mesti dibaca. Dan ada mazhab yang tiada memasukkan bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Dia kata bismillah ni bukan satu ayat, dia daripada ayat Quran tapi bukan ayat Fatihah. Ayat mana ayat Quran? Ayat yang tulisan Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu bismillahirrahmanirrahim, ketika Nabi Sulaiman hantar surat dia ke Ratu Balqis. Jadi dia kata tak,
dan tiada dinyaringkan dia pada sembahyang yang nyaring. Jadi pelahannya bunyi, kadang-kadang kita dengar bunyi imam baca bismillahirrahmanirrahim, tapi tak kuat macam kita kan. Maka sekalian mazhab itu ada cukup dengan alasan dan dalil-dalil yang sempurna. Tuan Syekh kata khilaf ini besar sebab setiap mazhab itu ada dalil, ada sandaran dia. Maka pada bab ini menyebutkan dalil bagi orang yang tiada menyaringkan bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mula dalil kumpulan yang pertama yang tak baca bismillah, yang tak nyaringkan bismillah. Yang mana hadis itu dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 80. Hadis nombor 80. An ibni Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu qala sami'ani abi wa ana fi shalah aqulu bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada anak Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ni sahabat, sahabat Nabi. Dia dengar anak dia baca bismillah dalam solat. Faqala li ay bunayya iyyaka wal hadas. Ayah dia pun tegur. Maka katanya bagiku dengan marahnya, wahai anakku, jauhkan dirimu daripada hadas, yakni bid'ah dalam agama ini. Jangan buat benda bid'ah, anak. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia kata, tiadalah aku sukakan seorang yang membikin bid'ah, dan sehabis-habis benci aku akan dia kerana mereka mendatangkan barang yang tidak ada dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bid'ah dalam ibadat ini, seorang tu buat perkara yang Nabi tak buat, maka jadi bid'ah. Apakah hujah Abdullah bin Mughaffal dia kata begitu? Qal walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghada ilaihi al-hadas fil Islam ya'ni minhu. Kata di anak Abdullah bin Mughaffal, tiadalah aku lihat akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah lebih benci dan tiada sukakan kepadanya akan bid'ah itu dalam Islam ini daripada bapakku Abdullah bin Mughaffal. Mana anak dia kata, ayah dia ni tegas sangat dalam bab-bab bid'ah ni, orang panggil tegas. Tegur selalu, tengok anak dia baca tu selalu dia bagi teguran. Dan maka ditegahnya aku mendatangkan bismillah pada Fatihah itu bukanlah dengan semata-mata fikiran, bukanlah semata-mata pandangan yang tiada ada alasan yang cukup baginya. Bahkan diiringinya tegah itu dengan beberapa hujah dan dalil. Apa dia hujah? Hujah Abdullah bin Mughaffal yang tak mau baca ni, apa dalil dia? Tengok. Qal wa qad sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa Umar wa ma'a Utsman radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mughaffal, yakni bapak dia kata, dan sungguhnya telah aku sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita pengalaman dia solat sekali dengan Nabi. Dan sembahyang aku serta sahabat-sahabatnya dan mentuanya, mertuanya yang bernama Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar bin Khattab, dan sembahyang aku serta sahabat-sahabatnya dan khalifahnya dan menantunya yang bernama Uthman bin Affan. Jadi Ibnu Mughaffal kata, aku solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat dengan Abu Bakar, solat dengan Umar, solat dengan Uthman, tiga khalifah. Falam asma ahadam minhum yaquluha, maka tiadalah aku dengar akan seorang daripada Nabi dan sahabatnya itu membaca akan bismillah secara jahar, secara kuat. Maka manakala Nabi sallallahu tiada memperbuatnya dan segala khalifahnya itu pun tiada memperbuatnya, maka adakah kita adakan barang yang tidak ada? Timbul soalan, bolehkah kita buat perkara yang tidak ada, tidak dibuat oleh Nabi dan tiga khalifah yang sepanjang.
fala taqulha. Jadi dia pula agak anak dia. Fala taqulha, maka janganlah engkau baca akan bismillah itu dengan nyaring. Kerana menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang besar itu, ini pandangan yang pertama siapa? Sahabat Abdullah bin Mughaffal. Dia kata jangan baca. Dalil dia nya Nabi tak buat dan tiga sahabat tak buat. Idza anta sallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila engkau wahai anakku sembahyang, maka bacalah olehmu akan alhamdulillahi rabbil alamin langsung sehingga ke akhir waladdallin. Maka yang demikian itu tiadalah kamu berbuat bid'ah. Jadi kata dia Ibnu Mughaffal, dia tegur anak dia jangan buat bid'ah. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, bermula hadis Abdullah bin Mughaffal ini ialah hadisun hasan. Jadi Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini dengan hadis hasan, maknanya sanad dia baik. Cerita ni cerita dia diterima sanad dia. Dan alhamdulillah para muhakkik semasa juga mengatakan hasan fi syawahid, maknanya boleh diterima dia punya sanad. Baiklah. Tengok. Masalah 293. Ini tuan syekh kita masuk ke perbincangan dan perbahasan. Masuk perbincangan dan perbahasan, kita bahas. Kita tengok apa yang disebut oleh para ulama dalam masalah yang mulia ini. Bismillah. Tiada nyaring, apa hukumnya? Mana kalau orang tu baca, ni mesti ni mesti orang pergi Mekah ramai ni. Imam-imam masjid haram semuanya tak baca kuat. Ada setengah-setengah imam tu, dia kalau musim haji orang ramai, dia bunyi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyilah supaya orang-orang mazhab lain mari tak rasa resah di belakang imam. Oh, dia baca cuma tak derah. Ha. Itu dia panggil hikmah. Dalam menjadi imam ni hikmah bagi kita. Wahai saudaraku, bacalah hadis dalam masalah 292 itu, nescaya dapat tahulah kita akan hukum bismillahirrahmanirrahim tiada dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring. Sebab apa? Dasarkan kepada pandangan Abdullah Ibnu Mughaffal. Dan telah berkata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis dalam masalah 292 itu di sisi kebanyakan ahlul ilmi dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada sahabat itu siapa dia? Al-Khalifatul Rashid Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, empat-empat khalifah, dan lain daripada mereka itu tak kuat belakang aja. Dan mereka yang di kemudian daripada mereka itu dari kalangan ulama at-tabi'in juga tidak kuat. Dan dengan dialah makna pandangan ini diterima oleh ulama yang kemudian seperti Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawih. Maknanya mazhab Hanbali, Imam Ahmad dia pegang dengan pandangan ini. Tiadalah memikir mereka itu akan nyaring, maknanya tidak berpandangan mereka yang disebut tadi akan nyaring dengan bismillahirrahmanirrahim, kata mereka itu, dan bacalah akan dia dengan tiada nyaring. Intaha. Maknanya pandangan yang pertama tadi, pandangan majoriti ulama di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengatakan bahawa bismillah tidak dibaca kuat. Bismillah diperlahankan. Tamaklah kita hujah, dalil, pandangan kumpulan yang pertama, bismillah tak baca kuat. Ha, Imam Tirmizi di antara kelebihan dia, dia bawa dua-dua. Tengok masalah 294 ini, babu ma jaa fil bahr fil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menyaringkan Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bagus ni hati kita dak? Tadi bahasa sepit dada sekejap. Duk mai tak baca saja ni. Kita baca, macam mana pandangan kita? Dengar ni. Imam Tirmizi dia bawa dua-dua pandangan supaya kita ada luas perbahasan
luas pandangan, tidak banyak pergeseran. Kata Syekh Al-Marbawi rahimahullah, wahai saudaraku, apakala dibaca hadis dalam masalah 292 tadi, dapatlah kita akan hukum tiada disuruh nyaringkan akan bismillah Allah merupakan pandangan sebahagian daripada ulama mujtahidin. Maknanya di kalangan sahabat, tabi'in dan ulama mujtahidin mengata demikian. Maka pada hadis dalam bab ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaringkan bismillah. Hadis 81 ni dia kata Nabi kuat baca, kuat suara. Maka dengarlah bunyi hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini keluar oleh Imam Tirmizi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Yani. Qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya adalah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ia akan sembahyangnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang dengar mana kuat. Kata Abu Isa, dengar ni. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini, hadis tiadalah isnadnya begitu dipercayai. Mana sanadnya tak boleh dipegang. Sanad dia tak boleh nak pegang. Tetapi pada apa ni, dia sanad dia dhaif. Dia tulis atas tu, sanad dia dhaif. Pentahqiq kitab Imam Ibn Hajar juga mengatakan ghairu mahfuz. Tidak di apa ni, tidak boleh dipegang sebab rawi dia tu majhul. Jadi ada rawi dia majhul. Tetapi pada sebahagian muhaddisin iaitu sahih. Ada ulama kata boleh terima. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i akan hadis ini dalam kitabnya Al-Um. Jadi sebab itulah khilaf. Ada ulama tak terima, ada ulama terima. Jadi timbullah khilaf dalam masalah ini, kita kata sebab ada khilaf. Mari kita tengok khilaf dia. Menarik. Tuan-tuan yang belajar ni suka pasal kita tahu. Oh. Jadi imam kita baca tu ada sandaran. Walaupun Tirmizi kata hadis dia dhaif. Masalah 295. Masalah bismillah dinyaringkan apa hukumnya? Tadi kumpulan yang pertama tadi kata tak, tak boleh nyaringkan. Kalau nyaring itu menyalahi sunnah. Kumpulan yang kedua ni apa hukum? Wahai saudaraku, nyaringkanlah baca bismillah pada sembahyang yang nyaring dengan kerana ada beberapa alasan daripada hadis yang menunjukkan disuruh demikian itu. Maknanya Nabi suruh. Kata Abu Isa, dan sesungguhnya telah berkata dengan hadis ini, maknanya hadis orang ulama yang berpegang dengan pandangan hadis ini, iaitu oleh beberapa ramai bilangan daripada ahli ilmi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilaf dah tu. Pendapat yang pertama yang tak kuat tadi pun ada sahabat. Pendapat yang kata kuat ni pun ada sahabat juga. Setengah daripada mereka itu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan ulama yang kemudian daripada mereka itu dari kalangan tabi'in. Tapi dia kontra lah. Hak tak baca tadi, hak besar-besar. Khulafa'ur Rasyidun 4. Yang baca ibnu-ibnu, maknanya anak-anak. Memikir mereka itu, maknanya berpendapat. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab, kalau Tuan Syekh ni kata memikirkan, mana berpendapat. Guna perkataan berpendapat. Mereka berpendapat akan nyaring dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i. Ini ulama mazhab Syafi'i pegang dengan ini. Baca lagi masalah 296 akan datang ini. Habislah kita khilaf di kalangan dua pendapat. Ada pendapat baca, ada pendapat tak baca. Karena itulah sebahagian daripada penuntut ilmu yang belajar ilmu hadis ni, dia jamak. Kalau dia baca Fatihah, dia baca bismillah kuat. Tapi untuk surah, perlahankan. Sebab meraihkan dua pandangan itu besar.
meraihkan dua pandangan itu besar. Kalau dalam bab Fatihah apa khilaf, macam mana dengan surah lain? Tentulah khilaf itu lagi besar. Baik, kita pindah kepada masalah 296. Bismillah itu adakah daripada Fatihah? Timbul soalan tadi. Ataupun permulaan surah saja. Wahai saudaraku, di sini hendaklah dinakal, diambil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um di atas perbahasan dan hukum bismillah itu. Hukum bismillah itu macam mana? Kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada 7 ayat surah Al-Fatihah. Jadi sebab tu tuan-tuan yang ada Quran tu tengok, bismillah dia tulis nombor 1. Pasal ke tidak? Tak ada Quran atas meja ni. Tengok bismillah dia tulis nombor 1. Rakam wahid. Dalam resep Osman ni ada tulis kan. Jadi dia kata satu ayat lah daripada Fatihah. Maka jika seorang meninggal akan dia atau meninggalkan setengahnya, nescaya tiada memadai akan dia pada rakaat yang ditinggalkannya itu. Dia baca separuh bismillah, tak baca Rahman Rahim, maka rakaat itu cancel sebab dia tak baca Fatihah dengan lengkap. Kata Imam Syafi'i, dan sampai khabar akan daku bahawasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada memulai bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Imam dia guna perkataan balaghani, sampai kepada aku. Kata Syafi'i, telah berkata Sa'id bin Jubair, ulama tafsir ni, bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ketujuh. Maknanya salah satu daripada 7 ayat lah. Kata Sa'id, maka telah membaca akan dia atasku oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas baca aku bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Kemudian katanya bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ketujuh. Dan kata Ibnu Abbas, makanlah simpan akan dia bagi kamu. Maknanya mau kena ingat pesannya aku ni. Bismillah salah satu daripada 7 ayat Fatihah. Maka tiada aku keluarkan lagi bagi seorang dahulu daripada kamu. Aku tak bagi tahu pada orang lain, tapi aku ajar kamu. Itu dipanggil pandangan Ibnu Abbas tadi. Kata Syafi'i, bahawa Abu Hurairah juga seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah ia memulai sembahyang dengan bismillahirrahmanirrahim. Tengok dua. Hak Ali ni pula, Hak Ali kata kuat tadi, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dia mula dengan bismillah. Kata Syafi'i rahimahullah, bahawasanya Anas bin Malik, ini tiga, sahabat yang ketiga, berkata ia, telah sembahyang Sayyiduna Muawiyah. Muawiyah masa itu khalifah. Dia mari ke Madinah, dia jadi solat, akan sembahyang. Maka dinyaringkan bacaannya, maka membaca ia akan bismillahirrahmanirrahim bagi Fatihahnya. Muawiyah baca juga. Dan tiada dibacanya bismillah itu bagi surah yang kemudian daripadanya. Ini dipanggil jamak. Bismillah kita baca, surah lain kita perlahan. Hingga habis bacaannya, tiba-tiba tiada takbir pula waktu turun sujud hingga selesai sembahyang. Maka manakala memberi salam ia, memanggil akan dia oleh orang yang mendengar demikian daripada segala muhajirin, daripada segala tempat. Jadi Muawiyah ni orang apa panggil dia? Muawiyah, kenapa pelik tu? Kata mereka, hey Muawiyah, kamu curi ke sembahyang atau kamu lupa? Mana mencuri ni, muntak sempurna kan takbir tadi, atau awak lupa? Maka manakala sembahyangnya kemudian daripada itu, membaca ia akan bismillahirrahmanirrahim bagi surah yang dibaca kemudian daripada Fatihah, dia baca jugalah. Dan takbir ia pada ketika turun sujud, bunyi takbir Allahu Akbar. Kata Syafi'i, diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa senyala ia tiada meninggalkan bismillahirrahmanirrahim bagi Fatihah dan bagi surah yang kemudian daripadanya.
jelahlah kita beberapa sahabat yang menyokong pandangan baca. Kata Syafi'i, inilah aku suka kerana bahawasanya ia orang yang memulai membaca Quran. Jadi aku suka sebabnya bila kita nak baca Quran, kita kena baca bismillah. Wallahu a'lam, itu pandangan yang kedua. Dan hujah-hujah dia hanya mengatakan bismillah itu salah satu daripada surah Al-Fatihah dan dibaca dengan nyaring mengikut pandangan siapa? Pandangan mazhab Syafi'i. Baik. Timbul lagi soalan. Banyak soalan-soalan dia ni. Yang ke 297. Masalah 297. Masalah bismillah yang terlupa membacanya serta Fatihah, apa hukumnya? Orang ni baca Fatihah tapi dia terlupa bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbilalamin. Yang tadi kumpulan yang pertama yang kata jahar tak jahar tadi, dia baca cuma perlahan. Isu kita sekarang, isu 297 ni tak baca, terus tak baca, perlahan pun tak baca, kuat pun tak baca. Dia terlupa. Ini timbullah soalan, apa hukum? Timbul soalan dia, apa hukum? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Umm, dan jika lupa seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dibacanya daripada Alhamdulillahirrabbilalamin hingga habis Fatihahnya, nasaya wajib atasnya ulang baca dari pangkal. Gini cerita dia. Kita terlupa Fatihah, terlupa Bismillah. Kita baca Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Fatihah tak baca, Bismillah tak baca. Dia pun Bismillah pula. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lah, maknanya dia tak mula daripada awal. Kalau dia habiskan waladhalin, tak sah, dia kena ulang balik. Sebab apa? Sebab tak ada Bismillah di tengah Fatihah. Bismillah ni mesti duduk depan. Dia panggil diikut tartib dia. Kalau orang baca macam tu, tak sah, dia kena ulang balik, dia kena undur semula. Ini menarik lah. Maka dibacalah Bismillahirrahmanirrahim hingga mendatang ia atas surah itu. Ini kena baca daripada awal semula sampai ke waladhalin. Kata Syafi'i rahimahullah, dan tiada memadai akan yang sembahyang itu bahawa membaca ia akan Bismillahirrahmanirrahim kemudian daripada membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang panggil Bismillah tak boleh baca di tengah-tengah. Tak boleh baca di tengah. Bismillah mesti baca di awal. Sebab dia nombor satu. Rakam wahid. Nombor yang pertama. Dan ayat lain pun tak boleh tukar. Coba kita kata, kita mula dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahirabbil alamin. Kena baca tertib daripada bismillah alhamdulillah sampai ke waladhdallin. Jangan duduk main-main dengan ayat Quran, tidak boleh. Dan tiada memadai dibaca di tengah-tengahnya, tak memadai. Tidak boleh lah. Maknanya kita tak boleh baca tengah-tengah, tidak boleh. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, sekarang kita nampak jelas kenapa berbezanya pandangan. Berbeza pandangan dia gini ya. Kesimpulan yang kita boleh buat lah untuk para jemaah lebih senang, lebih mudah nak memikir. Kita ni kalau kita tahu kesimpulan dalam masalah hadis ni sukar. Jadi hadis dua ada. Hadis yang pertama tadi, hadis Amrullah bin Mughaffal menegur anak dia yang baca bismillah kuat. Hadis yang kedua ni hadis Ibnu Abbas menukilkan bahawa Nabi SAW mula solat dia dengan bismillah. Ali punca khilaf ulama di mana? Tanda dia. Punca khilaf ulama itu di mana? Ulama khilaf dia punca di kesahihan hadis itu. Sebab hadis yang kedua tu Tirmizi kata dhaif. Nak banding yang pertama tadi. Yang pertama hak tak baca tadi sahih.
Maka timbullah dua pandangan alim ulama kita dalam masalah ini. Sebab itulah para jemaah sekalian, kalau kita pergi tempat orang tak baca, tak payah bacalah. Dan kita baca perlahan, maksud anaknya baca perlahan. Yang tak tahannya Arab mari sini, Imam Masjid Madinah mari tempat kita, ada orang pesan ke anaknya. Kebetulan anak jadi pengiring Syekh Hamzah Musa Qasim mari melawak, dia kata entah iring dia. Jadi penterjemah dia ceramah. Ada ada orang mari mari apa ni, Abu Anas, dia kata, ya. Pesan ke Pak Imam tu. Suruh dia baca kuat bismillah. Lepas solat suruh dia doa. Ai. Besar hati Abu Anas ni. Nak pergi tegur Imam Masjid Haram ni. Ai, dia kita kena. Kita kena beradablah dengan dia. Dia tok guru besar. Dia maha guru besar, Imam Masjid Haram. Yang belakang dia juta orang solat. Dia mari masjid kita ada orang-orang. Kalau 300 orang nak suruh tegur, kita kata kita kena belajar ilmu. Kenapa? Bila kita belajar malam ini, tenanglah hidup. Kenapa tak baca? Sebab hadis Ibn Ghaffal larang baca. Dia pegang dengan hadis itu. Mazhab dia pegang. Sudah. Kalau kita kata kita, kita kena nak baca. Kita baca dia, kita pegang dengan pandangan Ibn Abbas kata baca. Jadi alhamdulillah itu dia panggil. Bila kita belajar ni, banyak ilmu yang kita dapat. Keharmonian itu banyak. Tapi kalau belajar sikit-sikit, itulah kata di para ahli fikir, dia kata man kathurat tila'uhu qalla i'tiraduhu, siapa dia banyak mengkaji, banyak belajar, kuranglah dia punya kritikan ataupun komen, kurang. Ini masa belajar sikit-sikit, tanya orang yang mengajar dia lah, tak mari dengar, pergi dengar orang kata pula, ha tu tu berapi duk komen orang kat belakang tu. Hei, payuhlah nak betul main orang rasa dia pandai, orang lain tak pandai ni. Jadi kita belajar belakang. Alhamdulillah. Sebab itulah kitab ini, kitab apa ni, Syekh Marbawi ni, masyhur. Ana tengok boleh katakan banyak masjid, ustaz-ustaz duk mengajar kita ni. Ada setengah ustaz tu, ustaz muda-muda, dia mari bisik, dia kata, Abu Anah, ingat kita mengajar kita ni duk main mazhab-mazhab ni lah mana? Kata kita kena khulasah juga di akhir tu. Nah, kita beritahulah di sini dua pandangan ada. Ha, tapi kalau kita nak pilih untuk kita, kita pilih lah kita rasa mutmain hak mana. Kalau ni hadis sahih, ni tak sahih, jadi kita pilih. Tapi kalau orang ambil pilih yang tu, kita kena ikut lah. Tak usah duduk berkelahi. Nah, dalam masalah yang ada khilaf dan ada sandaran. Nah, kalau khilaf pun tak tabar, nah, tak boleh lah pula lagi tu. Baiklah. Kita ambil satu lagi. Satu masalah lagi. Mamaiah. Di akhir kita kata, dan tiada memadai dibaca di tengah-tengahnya tak memadai. Baca tengah tak boleh. Maka apabila dimulai baca daripada dari tengah Fatihah, pastilah ulang kembali dari baca dari awal bismillahirrahmanirrahim start semula. Kemudian dimulai Fatihah yakni alhamdulillah, maka mahulah dihantarkan tiap-tiap hurufnya pada tempatnya. Maksudnya kena baca dengan tenang. Setiap huruf itu diberi hak dia. Setiap huruf diberi hak dia. Jangan duduk main. Pakar tak tahu waladdallin walabbalin betulkah? Ihdinas sirat ghairil maghdubi alaiha. Tak lihat tu. Nah, kena baca setiap huruf tu ada hak dia. Al maghdub waladdallin. Jadi kita baca dengan baik, dengan betul. Alhamdulillah. Baiklah, kita ambil satu bab lagi. Masalah 298. Babu ma jaa fi iftitahil qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin. Kalau orang ngaji nahwu, pasal apa baca bilhamdu? Patut bawa huruf ja bilhamdi. La, kita baca dia panggil bil hikayah. Kita nak bagi tahu bi alhamdulillahi rabbil, baca ayat asal. Ha, itu cara ni. Masalah 292 yang telah datang ia pada menyatakan memulai membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin, maknanya tak baca bismillah, dia mula terus dengan alhamdulillah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah bab ini seperti sambungan beberapa bab yang dahulu daripada ini, iaitu sembahyang dimulakan baca dengan alhamdulillahi rabbil alamin, maknanya tak baca bismillah. Tak baca apa? Tak baca bismillahirrahmanirrahim. Akan baca alhamdulillah lalu.
Dan tidak dimulai dengan bismillah. Kata At-Tirmizi, tengok hadis nombor 82, hadis 82. Dia bagus kitab ni, dia ada nombor. Orang yang tak ada kitab Ajawi jadi Rumi pun kita boleh tarik dia punya nombor. Nombor 82. Mana hadis? An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman yaftatihun al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan Uthman memulai mereka itu akan bacaan dalam sembahyangnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin saja, dan tiada dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Syafi'i dalam al-Umm. Dan alhamdulillah para muhakkik semasa juga mengatakan hadis ini sahih. Jadi sesalah kita. Dua-dua hadis yang tak kuat bismillah tadi sahih-sahih belaka. Nah, macam mana kita mau taufikkan di antara dua pandangan? Masalah 299, Fatihah itu sahkah sembahyang mulakan dengan dia? Maknanya kalau kita solat kita tak baca bismillah, kita baca alhamdulillah selalu. Wahai saudaraku, telah lalu dalam masalah 297 akan hukum tiada memulai bacaan dengan bismillah itu. Maka pada mazhab Syafi'i sudah tetap tiada sah. Mazhab Syafi'i tak sah salat melainkan mula Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim, kena mula dulu. Dan seperti mazhab Malik dan lainnya, tiada mengapa dengan memulai daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Malik kata tak apa, bismillah tak masuk dalam Fatihah, sesat. Maka alasan mazhab yang lain, pandangan mazhab lain daripada Syafi'i, ialah hadis dalam masalah 298 kita ini, hadis Hanah tadi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal berpegang dengan hadis ini di sisi ahlul ilmi dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, dan adalah mereka itu memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tak baca bismillah. Kata Abu Isa, tengok Abu Isa mula nak ulas, dia nak ulas kepada pandangan lain, pandangan mazhab Syafi'i macam mana pula. Tuan-tuan dengar sampai habislah baru tenang. Nah, kalau tidak kita ada kuasa tak baca dah malam ni. Nah, dengar dulu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, telah berkata Imam Syafi'i sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Umm, hanya sahnya makna hadis dalam masalah 298 itu, maknanya yaftatihunal qira'ah bilhamdulillah, apa dia maksudnya? Dia ambil kita mula solat dengan alhamdulillah, gugur bismillah. Syafi'i kata apa? Ha. Maknanya bahawasanya mereka kita memulai baca Fatihah dahulu daripada surah. Dia kata Anas bagi tahu Nabi kita mula Al-Fatihah dulu sebelum surah. Bukan isu bismillah dengan alhamdulillah. Itu satu pandangan. Sebab itulah setiap ulama tu ada pandangan dia. Kita yang tidak ulama ni kita baca, kita belajar apa kepandangan mereka. Jadi makna dianya buat baca Fatihah dulu sebelum surah, bukan maknanya bahawasanya mereka itu meninggalkan, yakni tiada membaca bismillahirrahmanirrahim langsung. Itu taujih Imam Syafi'i yang mengekalkan bacaan bismillah dalam Fatihah. Dan juga telah dikata oleh Asy-Syafi'iyah, tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab ni,
kalau kata Syafi'i itu pandangan Imam Syafi'i dalam Om, dalam kitab-kitab dia. Kalau kata Syafi'iyah, ulama-ulama kemudian yang nisbah diri dia kepada Imam Syafi'i. Kadang-kadang berbeza tu. Syafi'i kata lain, Syafi'i kata lain, banyak je yang berbeza. Dan kata Asy-Syafi'iyah, tidakkah kamu semua lihat sekalian surah dalam Al-Quran ini daripada Bara'ah? Mu tengok, dalam Quran ada 114 surah. Berapa surah ada dalam Quran? 114 surah. Betul? Ha. Selain daripada surah Bara'ah, semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam tulisan Utsmani. Maka demikian juga Fatihah itu dimulai dengan Bismillah. Kalau begitu, bukannya maksud hadis dalam masa 298 itu memulai dengan Alhamdulillah, bahkan maknanya jangan dahulukan surah-surah daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada tiap-tiap rakaat. Jelas dah tak? Maknanya hadis aku terima. Hadis Anas sahih. Kami tak tolak hadis. Jangan kata kita anti hadis. Tetapi, tetapi tu taklir dianya. Cuma kita tak pakai dengan hadis ni sebab maksud dia yaftatihuna bilhamdulillah, maknanya dia mula dengan baca Al-Fatihah sebelum surah. Itu taujih daripada mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata tak, kita berpegang dengan zahir hadis. Nabi kita tak mula dengan bismillah, dia mula dengan alhamdulillah. Habislah cerita dia. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan adalah Syafi'i memikirkan. Memikir itu makna berpandangan. Memikirkan dengan makna berpandangan bahawa dimulai bacaan dengan bismillahirrahmanirrahim dan bahawa dinyaringkan dengan dia. Sebab itulah bila kita belajar hadis ke, belajar pandangan-pandangan ulama ni, kita tengok, kita teliti kepada illah ta'lil. Kenapa dia tak pegang zahir hadis? Dia pergi pegang dengan satu huraian lain. Maksud alhamdulillah di sini dengan mana Al-Fatihah, bukan maksudnya tak baca bismillah. Sama juga dalam isu dari kita bahas dulu, batal wuduk makan daging unta. Ya, orang makan daging unta batal tak batal wuduk? Mazhab Hambali batal. Mazhab Syafi'i tak batal. Hey, hadis jelas. Bila sahabat mari tanya, ya Rasulullah, ana tawaddu min luhumil ibil? Kita kena ambil wuduk ke kalau makan daging unta? Nabi kata tawaddu, ambil wuduk. Ya, orang mari tanya pula, ana tawaddu min luhumil ghanam? Kita ambil wuduk ke kalau makan daging kambing? Nabi kata insyid, nak ambil boleh, tak ambil boleh. Kenapa Imam Syafi'i tak ambil, tak kata batal wuduk makan daging unta? Sebab dia pergi dengan hadis lain. Mazhab Hambali batal. Siapa makan daging unta kena ambil wuduk lain. Syafi'i kenapa tak batal? Dia tolak hadis. No. Syafi'i berpegang dengan hadis. Hadis lain kata adalah di akhir pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayat dia, tarkul wuduk mimma massatinar. Nabi kita tak ambil lagi wuduk setelah dia makan makanan yang telah dimasak dengan api. Kita nak makan daging unta boleh makan betah? Ha? Tak ada orang makan betah daging unta. Tak. Kalau Jepun buat sushi tak tahu. Sushi unta ada dengar? Jepun ni dia banyak makan ikan ya, buat dia ni. Tak. Ikan. Daging ada jugalah, tapi maka dia pun capu hadis tadi. Hadis tadi umum, tapi oleh kerana mari hadis Nabi kita tak ambil wuduk dengan makan makan apa? Makan apa ni? Tak ambil wuduk lagi makan makanan yang telah dimasak oleh api, dia tak apa, tak tahu. Wallahu a'lam, itu pandangan. Jadi di sini pun kita nampak, kalau nampak zahir macam kontra lah sikit. Anah kata Nabi tak baca. Imam Syafi'i kata maksud hadis ya alhamdulillah itu Fatihah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mazhab Syafi'i ini, itulah pandangan dia. Mazhab lain yang kata tak baca, itu pandangan dia. Wallahu a'lam. Insyaallah dalam siri perbincangan kita akan datang masalah yang ke-300, babu la salata illa bi fatihatil kitab, bab tidak sah sembahyang kecuali baca Fatihah. Ini pun panjang juga perbahasan, kita tak boleh masuk dah. Kalau masuk sini pukul 10 tak habis lagi. Ini tajuk dianya
Kalau solat seorang, kena baca. Solat jadi imam, kena baca. Tapi kalau kita solat di belakang imam, solat belakang imam, imam baca dah, kita kena baca ke tidak? Itu perbahasan insyaAllah kita akan dengar dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.